Donasi dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa taala manakala menghadirkan buah hati di samping kita itu adalah merupakan karunia dan hadiah dari Allah tabaraka wa taala. Jadi bukan karena kita berusaha secara maksimal sehingga anak tersebut lahir. Bukan karena kita berasal dari keluarga yang subur. Bukan karena kita sudah memakan kecambah yang banyak katanya supaya kandungannya subur atau bukan karena kita sebagaimana yang disebutkan sebagian orang memakan kurma muda Ya, sehingga kandungannya subur, itu semuanya usaha lahiriah yang boleh dikerjakan. Tapi yang menentukan seorang mendapat atau tidak anak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah merupakan hak prerogatif Allah untuk memberikan atau tidak memberikan. Maka, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita untuk memiliki anak itu semata-mata adalah karunia dan hadiah dari Allah. Jalla wa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asyura ayat 49 sampai 50 kata Allah Subhanahu wa taala lillahi mulkus samawati wal sesungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi segala apa yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah bahkan yang kita miliki pun rumah yang kita tinggali Kendaraan yang kita naiki, suami yang panjenengan miliki, keluarga yang Anda miliki, semuanya itulah milik Allah sejatinya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. yasha. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apapun yang dia kehendaki. Kemudian, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang anak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki." Jadi, ada sebagian orang yang anaknya perempuan, semuanya. Anak pertama dinanti-nanti, dikira dikiranya laki-laki, ternyata apa? perempuan. Oh, nian kok anak keloro, ya wis bu gawe maning yo, ya gawe maning. Sudah di USG, sudah ini kelihatannya kata dokter, ini kalau misalnya tengkuknya si ibu ini hitam, ini biasanya pertanda bahwasanya anaknya apa? Laki-laki. Ternyata ceprot keluar wadon maning. Labu kayak hey, nenek urung anak sing lanang Gawe maning, yuk, ayo, gawe maning. Ternyata keluar yang ketiga laki sama perempuan. Sampai akhirnya lawis lah wis pula terserah lanang apa wadon pusing penting gawe. Mungkin sampai tujuh anak semuanya apa perempuan. Ada nggak bu yang seperti itu bu? Ada. Ya habulima yasha'u sha'inaa. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan perempuan, anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Kebalikannya kata Allah. Kebalikannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya kita dapatkan ada di antara orang tua yang tidak punya anak kecuali laki-laki. Kayak saya saya punya anak pertama, alhamdulillah laki-laki. Yang kedua, laki-laki-laki. Yang ketiga, wah, kayaknya kiwa, ternyata laki-laki-laki. Masya Allah, sampai-sampai saya pikir, wah, kayaknya Arab lima lagi, gitu. jadi Pandawa lima gitu anak -nya. Ya. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekehendak dia. Tidak ada yang bisa untuk campur tangan mengotak-atik keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi protes kepada Allah dan tidak beretika ya tidak beretika ber seandainya ada orang ya Allah kenapa kok anakku lanang kabeh datang nggak kuat kabeh apa sih angele dibagi-bagi ya karena telu kene telu itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala itulah karunia dari Allah jalla wa itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anak sekehendak Allah ada yang seperti itu, ya. Ada yang semuanya laki-laki, ada yang semuanya perempuan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa inasa. Ada pula di antara orang tua yang dikarunia oleh Allah anak laki-laki dan perempuan.